Baik, terima kasih rakan setugas kita, Wali Mul dan juga Nur Hayatul di Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, sudah bersama saya Nahdlatul Ayumi binti Nur Hamizan dari daerah Tumburong. Dan kita bersama lagi menerusi rampai pagi ya, dari daerah ini untuk mengongsikan apa je maklumat-maklumat semasa dan juga info semasa khususnya mengenai acara-acara maupun aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun bagi daerah Tumburong. Sebelum itu, sudah kita kongsikan keadaan cuaca di daerah ini di sekitar Pekanbangar. Alhamdulillah cuaca amat mengizinkan sekali, cerah, dan apa yang kita harapkan, apa jua yang bis kita rancang untuk pagi ini ataupun hari ini, semoga segalanya berjalan dengan lancar hendaknya ya. Baik, audio seperti biasa kita akan kongsikan terlebih dahulu di mana pada pagi ini 5 hari bulan Januari 2019 akan diadakan ya sesi suai kenal bagi penuntut tahun 7 Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar Daerah Tumburong bagi sesi 2019 ini, anjuran Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar Daerah Tumburong ya, di mana sesi suai kenal bagi tahun 7 ini akan diadakan bertempat di Dewan Pelalung Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar bermula pada pukul 8 pagi sehingga 12 tengah hari ya, insyaAllah. Dan juga ingin kita kongsikan di mana kemasukan bagi murid-murid prasekolah bagi sesi 2019 akan diadakan pada hari Isnin ini, 7 hari bulan Januari 2019 ya. Jadi kepada para ibu bapa dan juga penjaga yang mungkin ada anak-anak bis kita yang akan mendaftar untuk masuk kemasukan prasekolah di sekolah-sekolah rendah di daerah ini, supaya akan mengambil maklum mengenai kemasukan prasekolah, dan semoga para ibu bapa ini akan dapat menghantar anak-anak bis kita ke sekolah masing-masing ya. Dan juga akhir sekali kita kongsikan di mana kepada orang ramai, terutama sekali kepada kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 tahun yang berminat untuk menyertai tausyih anjuran Jabatan Radio Television Brunei, di mana borang penyertaan untuk menyertai tausyih ini masih lagi dibukakan sehingga tarikh tutup iaitu 13 hari bulan Januari 2019 ini. Dan untuk makluman juga, pertandingan terbuka kepada kategori kanak-kanak lelaki dan juga kategori kanak-kanak perempuan yang berumur 7 hingga 12 tahun. Dan para pelajar yang mewakili sekolah agama dan sekolah Arab, masjid ataupun kumpulan persendirian, dan peserta hendaklah terdiri daripada rakyat ataupun penduduk negara Brunei Darussalam ya. Dan sekali setiap peserta ataupun kumpulan hanya dibenarkan untuk menyampaikan tausyih dalam bahasa Arab sahaja dan hendaklah diiringi dengan pukulan rebana bagi peringkat pemilihan. Baik, dan untuk sekali lagi makluman, tarikh tutup untuk menyertai ataupun untuk mendapatkan borang penyertaan untuk menyertai tausyih ini adalah 13 hari bulan Januari 2019. Baik, untuk seterusnya sudah kita akan saksikan bersama bahan yang telah pun kita sediakan untuk pagi ini. Untuk itu, apa kata kita terus saja saksikan bersama bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Siti Zawati mengenai kreativiti dari barang terbuang ataupun bunga dari perah pecahan telur. Untuk itu, apa kata kita saksikan bersama bahan yang dikongsikan ini. Baru-baru ini saya dan kru Rampai Pagi berkesempatan membuat pendekatan bersama Dayang Julia binti Haji Putih yang begitu meminati bidang perniagaan, bukan saja dari segi jualan makanan, kuih malahan meminati dalam bidang gubahan. Beliau berusaha untuk memperkenalkan dan memperlihatkan serta memberi tunjuk cara menggubah dan menghias pelbagai gubahan. Sejak dari bangku sekolah lagi, Dayang Julia binti Haji Putih begitu mahir dalam bidang gubahan. Menurutnya, apabila seseorang itu ingin berjaya dalam sesuatu bidang,
Perlunya ada minat dan jangan takut untuk mencoba. Jika gagal, jangan pernah untuk berputus asa. Kerana gagal sekali bukan bermakna kita akan gagal selama-lamanya. Pada kali ini, beliau telah pun memberi tunjuk ajar bunga dari pecahan telur yang boleh menambah pendapatan beliau selain daripada berniaga makanan. Alhamdulillah, masih jasa matua oleh kerana saya ini berminat bahagian gubahan bunga. Jadinya apa saja yang berbentuk macam yang terbuang boleh saya boleh dijadikan satu gubahan macam bunga tu kan. Jadi nyatanya ilham atau sentiasa ada bah. Bahan-bahan yang diperlukan di sini spray warna atau tertakluk kepada penggemarnya mana saja warna yang digunakan. Jadinya taburan perda, spray clear atau penting tu spray clear tu dan glue gun atau saja. Di sini saya menggunakan anunya yang terbuangnya macam daripada cupcake, ia punya tudung bekas kat cupcake atau saya gunakan untuk mendirikan bunga ros atau bunga, maksud saya bunga kulit daripada ros telur atau. Beliau merupakan suri rumah tangga. Beliau tidak mensia-siakan masa yang ada. Menurutnya, dengan adanya kemahiran yang diberikan kepadanya, membolehkannya untuk menjana perbelanjaan bulanan. Dengan kemahiran yang diberikan kepada dirinya, kini beliau memberikan tunjuk cara dan banyak pengetahuan yang diperolehi melalui petua-petua yang dikongsikannya. Cara-cara membuatnya senang saja tu. Kita pecah-pecahkan kulit telur atau jadinya kita cantum menggunakan glue gun atau saja. Setelah tu, setelah bercantum semuanya, kita ni gunakan spray. Atau spray tu mau spray yang berkala, yang clear dan ditaburkan dengan perda yang berwarna-warni. Sebenarnya suka-suka hati pulang tu. Tapi ketanya dulu lah, ketanya lihatlah bentuknya. Kalau macam kecil usulnya dia jual berapa lawak, sederhanalah macam yang tadi tetap ikut tempat penyimpanan yang digunakan, maksud saya macam plastik cupcake atau jadinya ikut-mengikut saya satulah. Kalau saya sesuai untuk hiasan anu tua meja lah selalunya macam tadi buat untuk kelainan lah, bukan semestinya untuk bunga yang tadi macam facial flower tu kan, katanya mengandungkan untuk anulah hiasan meja yang selalunya cuma itulah. Cara mengubah dan menghias kini semakin diminati dan menarik perhatian orang ramai. Kini beliau juga merancang untuk mengadakan tunjuk cara gubahan yang mempertengahkan cita rasa daripada masyarakat hari ini. Kemahiran tunjuk cara ini juga antara lain untuk memperkenalkan kepada para remaja atau generasi muda mengenai kreativiti yang boleh dipelbagaikan dari gubahan. Saya sendiri membuat boleh dikatakan lama juga pasal ia untuk merakat atau yang katanya atau yang memakan masalah pasal ia bukan semestinya demi dirakat atau ia terus rakat tu tidak katanya terpaksa memigang dulu macam mengharaskan sedikit bah baru dapat dicantumkan lagi dengan kepingan kulit telur lain. Ketahanannya atau depend si yang menggunakan lah tu. Kalau macam indah banyak dikacau, tahan sedikit. Pasal lah, noni memang sensitif sedikit ni. Pasal dia mudah pecah. Di sini saya menggunakan ada warna merah, warna silver, fluorescent hijau dan clear biru, warna orange atau sejak. Menurutnya lagi, penyediaan ini dapat dilakukan di rumah untuk hiasan atau untuk sesuatu majlis. Kreativiti ini juga boleh membantu menambah pendapatan suri rumah tangga dan peniaga-peniaga secara kecil-kecilan atau secara besar-besaran, kerana kita digalakkan untuk berusaha selagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa Taala.